Hai, perkenalkan nama saya Imam. Saya sebagai senior account manager di IGN Semarang. Segmen ini adalah segmen yang membahas tentang weekly overview, yang mana Bapak Ibu semua dapat memanfaatkan peluang di pasar selama seminggu depan. So, jangan lupa subscribe, bunyikan notif loncengnya. Langsung saja kita bahas tentang BXY atau Indeks Dolar Amerika. Indeks dolar Amerika ini sedang menguji resisten di poin 93.20, dan apabila tembus, BXY akan menuju channel atas di WFA, sedang mengalami channel distribution di WFA atas. Baru kemudian akan melanjutkan penurunan setelah di WFA itu di channel atas tidak tembus, dia akan turun jauh melanjutkan penurunan dari awal tahun kemarin. Kemudian di pair XAU/USD, XAU/USD sedang mengetes support dan skenario satu adalah rebound menuju atas di WFA sama seperti indeks dolarnya. Di WFA XAU atau kenaikannya targetnya adalah di 1969. Dan apabila di channel atas titik E ini tidak tembus, XAU/USD akan diperkirakan akan mengalami penurunan sampai ke targetnya adalah 1854. Jadi hati-hati, akan ada kenaikan dan penurunan, manfaatkan dengan lot yang sesuai margin. Kemudian pair Euro-USD. Pair Euro-USD ini sama sedang mengalami channel distribution. Sama-sama menuju titik E. Biasanya titik E ini lebih menjorok ke dalam. Untuk pair USD, Euro-USD terlihat dia titik E-nya akan menjorok lebih dalam dari channel apa pairing-pairing lain. Sehingga target penurunannya ada di poin 1.17200. Lanjut lagi ke pair GBP USD atau Concerning USD. Concerning USD sedang mengalami penurunan setelah dari awal tahun pair ini mengalami kenaikan tajam, rally panjang, dan sekarang mengalami penurunan dengan target berada di poin 1.28640. Sekian analisa dari saya Imam, saya selaku senior account manager di GK Invest Semarang. Jangan lupa subscribe, bunyikan notification, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye. Halo sobat traders, saya Rudi Oprianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang. Dalam minggu ini akan banyak sekali data ekonomi yang dirilis yang akan menjadi pusat perhatian para pelaku pasar, yaitu adalah dirilisnya suku bunga terbaru dari Bank Sentral Kanada. Kemudian di hari Kamis, ECB, Bank Sentral Eropa juga akan merilis suku bunga terbaru. Dan tentu saja hal ini akan berdampak terhadap fluktuasi harga mata uang euro dan mata uang dolar Kanada. Kemudian dari pergerakan minyak mentah, yang ini akan menjadi perhatian para pedagang minyak, yaitu dipotongnya harga atau dapatkan diskon dari negara Arab Saudi, mereka sudah melakukan pemotongan harga sehingga membuat harga minyak kecenderungan untuk sentimen kebiris. Dan masih banyak lagi peluang di market, salah satunya di emas. Harga emas masih stagnan atau sideways di harga 1930-an. Nah, ini sangat menarik sekali bagi para traders untuk mengambil volatilitas dari mata uang maupun dari segi komoditas dalam minggu ini, karena banyak sekali data ekonomi yang dirilis. Baik sobat traders, demikian untuk lanjut untuk minggu ini. Terima kasih dan sukses untuk kita semuanya.